Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara basairal muhtadin wa najjayna minal qaumil mutadabbirin al mutajabbirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Taqwa Seal City Residence, owner dalam hal ini Ketua Panitia Bapak Muhammad Tilfa Bismain bin Haji Pagalah. Saya sering menyapa beliau, guru spiritual saya. Saya banyak belajar dari beliau tentang pesan-pesan hidup. Saya banyak bacaan, tetapi beliau banyak pengalaman. Pengalaman hidup saya banyak transfer dari beliau. Mudah-mudahan bersama keluarga diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga tetap mengabdi di jalan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kapolsek Tempe, beliau sapaan akrab saya komandanku. Sebulan terakhir saya selalu sama-sama. Mohon izin melapor Pak Kapolsek, saya belum vaksin ketiga. Insya Allah secepatnya saya akan vaksin. Yang saya hormati dan muliakan Al-Mukarram Imam Besar Masjid Agung Umul Qura Kabupaten Wajo, saya juga sering sapa beliau, sapaan akrab saya Petaimang. Petaimang, mohon maaf, saya di atas, kita di bawah. Bapak Ibu sekalian yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sebagai pembuka pembicaraan malam hari ini hanya satu dua di antara kita yang saya sapa. Alhamdulillah, tak terasa perjalanan waktu, kita telah masuki sesi perjalanan bulan ketujuh dalam perhitungan bulan Hijriyah. Bulan yang kita sebut sebagai bulan Syahrullah, bulannya Allah. Rasulullah sampai berdoa, dan doanya begitu dalam maknanya. Mari laleng periloduanna nabitta riwattu takkapuna ularaja aga padongan nabitta Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballikna ramadhan. Allahumma barik lana fi rajab ifuak kasih tafak barakah kipuak kasih atakapungan ne ular rajab puak.
wa sya'bana maktuhur ulas sabam muhum wa balikna uli ka puak kasi tampai ka puak kasi lampir ka sungga ku puang sarik puang mengiular rafi atak kapungan na ulan ramalam. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini doa di bulan Rajab yang Rasulullah panjatkan seakan-akan Rasulullah sudah menganggap bahwa si tidak bisa lagi sampai di bulan Ramadan. Apakah kita jamin diri kita bisa menyambut kedatangan bulan yang kita idam-idamkan, bulan yang kita cintai, bulan yang kita harapkan akan sampai padanya, yakni bulan Ramadan? Makanya sangat kerdil hati orang yang masih di bulan Rajab, dia tidak berdoa memohon dipanjangkan umurnya dan bisa mendapatkan bulan Ramadan. Alangkah ruginya orang yang masuk di bulan Rajab sedangkan mereka tidak melakoni ibadah sebagaimana layaknya Rasulullah. Nabi ta wa domi-domi kasi Nabi ta makasih kasih teri Nabi ta sampai tengah malam Rasulullah berdoa dan memohon kepada Allah dengan rutinitas amalan ibadah yang begitu giat pada bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa? Rasulullah berharap bisa sampai pada bulan Ramadhan. Iko ipakas niniya eri lelenna ular Rajab maniak matinja ni pada yang ujui atak kapungan ulan ramalang, ia balik nah nariku dini rapi ulan ramalang. Insya Allah, nafakya palangi ni pun Allah Ta'ala sininna di cerifah fulewer ila lenna ulan raja ulan sabang fadu kumakamalaki ulan ramalang. Atau kena jamin alena narapi ramalang ke kue. Ibu, narapi ni kira-kira ulan ramalang matu yul rapi, tak jamin alena tak letuk roh. Pak, tarapi ni kira-kira umur teramalang matu Loki rat teramalang. Kita mau aman-aman saja. Patuhi mi apa nabilan tadi Pak Kapolsek. Saya rasa persoalan virus ini janganlah menjadi momok yang menakutkan. Hal yang biasa-biasa saja. Kenapakah virus ini menjadi persoalan? Nah, sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini tidak bisa tidak, virus itu akan selalu ada. Cuma kita jangan polakan pemikiran kita menjadi manusia yang seakan-akan merasa takut. Justru kita harus melawan itu. Dega kerulep pegok kutulimir bali namana wai. Apalagi maka kita kapusindona. Kapusindona kekuatan. Ya. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tahun ini menjadi bulan rekonsiliasi. Kita rancang, kita tata untuk mencapai perjalanan Ramadan. Itu yang kita harapkan bulan Rajab ini menjadi bulan satukan komitmen keyakinan kita. Loka ratte ramalang. Dega gawa dipakali-ali ka. Dega gau dilawai kak sinin na gau iya wadingin na sabari di urafi ulan ramalang. Insyaallah puang makuraga kak. Lo kak musahai fiku caranu letu puang. Makanya kita jangan dibikin kalang kabut hanya karena persoalan informasi yang tidak jelas. Apalagi kalau memang hal itu sesungguhnya penangkalnya ada pada diri kita sendiri. Tolong menijik masalah wiru virusnya bilang. Berkau mungkin saja, tidak perlu lagi kita merasa takut, merasa risih apa. Jadi nulai itu mewah ki iku makasimi pangatata. Imi tu nak tahu-tahu ki iku macelekek iku macok budeniri, tetapi iku dari sama kadang kamu iku sadede na amat tu. Iku fasila, imi tu newa sila na mencak na iku denyi teru bali. Iku berdampingan ki bali ni dia saja gak persoalan. Makanya virus, 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 biar nih, biasa saja. Yang penting intinya, kita pertahankan diri kita, jaga
imunitas tubuh kita. Aja na masker bawang, usahakan atur pola hidup kita, pola makan kita. Kere oti bonyok bawangnya, kere kaliki bonyok bawang andre roh. Iku mu andre roh na yamana narsi tengah-tengah, nama kanjak roh manca di penangkal. Lawan dia dengan mempertahankan stamina tubuh kita. Ya bahaya diwangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di inti persoalan kita malam hari ini. Iwan nyewe sedi judul tema nakka panitia. Salat menuntunmu menjadi lebih baik. Pertanyaannya, selama ini memang kita tidak lebih baik. Maka memetuhi tegemetuhin unroner sempajang. Ternyata ia rohole sempajang fade ulud fade unronna ului riwatak kali. Nah, kalau kita ingin hidup kini ini dituntun ke arah yang lebih baik, saya rasa hal yang pertama adalah kita benar-benar menjadikan salat itu sebagai rasm. Ifa pada mimetoi fakakasana uluiri watakaler. Coba kita bayangkan organ tubuh kita yang paling vital di dalam tubuh kita ini. Semuanya sininna fakakasalan roalewe penting engkamanengi ko uluiri monro. Iku madisingi kue fakakasak na uluwewe na dia jaga persoalan aman dan terkendali. Iku pedi-pedi aje mua. Iku seke mi fakita ewe madece mi pering kalinga ewe. Maka si mi pering maunge, maka si mi acepange taruh kuria kepang. Iku masu mengek mi tulit tamu ku sigoro yandre. Dia masalah, dia persoalan. Nek coba ngerik malaya kalara pangan. Sedina bawa pakak kasakna kolandro uluwewe tepa siko cacet agar pedi isi na bawang pedi isi na bawang ikut tepa hulir pedi isi degaga jaja jama-jama coba bayangkan mana sememan iku andre degago ditam ma palu-palu ma tu bali bolai. Samanna uli falu-falu debati resak pinading apalai ko tolok ko jama-jamangi falu-falu ngi magna tuli ma jamaru lah noi samanna sedi de gaga persoalan kena tali ke sinna wani magi to sidup pamana ketapa samanna wita matta musu de kami tu persoalan nampi ni sama corona kan dapat diisi. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, posisi sholat sekarang kalau memang tidak beres, tidak benar sholat kita, maka yakin dan percaya sendi kehidupan kita juga akan bersoal. Makanya ini yang perlu kita usahakan. Bagaimana sholat itu benar-benar menuntun kita? Bagaimana sholat itu menuntun kita? Makanya kita mohon kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 162. Musti yuraga yelloi kufungal ta'ala. Dega ka parello duang yale fa bunga parello duatta surah al-an'am ayat 162 egana mua yello ku fung Allah taala nekia cupona singkeruanna fa bunganna sininna parello duangnge kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kana gayala. Pak doa ngebunga-bunga riluri fung Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah. Yang pertama dulu, mohon kepada Allah. Kul inna sholati fuwadai. We kasih puang. Tajagai lalu kasih sempajakku puang. Itu yang kita mohon kepada Allah. Nanti setelah sholat, sendirian yang disebut baru. Wanusuki sininna ibadaku ya mana puang. Coba bayangkan berapa banyak ibadah yang kita lakukan. Ternyata kul inna sholati, sholat itu menjadi pokok dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ini menandakan bahwa yaitu sempajangnya pak bungan, yaitu sempajangnya ulunna, yaitu sempajangnya kun itu munro pak bunganna atu tuwangnya temelbiku yang mana.
Mun ribu ni pacin di pacin ro Leonar kunna inna salati wa nusuki wa mahyaya atu ngekup wa mun ribu lu tuh sempajangi jelo di lau wa mamati amate ngekup wa dega aga tuh mate sininna ibadah pak kasiliangnge ia copo na iya dan nuangi de le sengadinna sempajangi luar. Makanya malam hari ini saya ingin kembali mengajak kita, ayo kita refleksi amalan ibadah sholat kita. Sudah sampai di mana sholat kita ini menuntun kita menjadi orang baik? Mega rupa-rupanna fattarona fattareka ehritujunna bicaranna hakikinna lisa'na sempajang. Ya kok iya, fa'bunganna sebenarnya hakikinna iya resempajangnya. Kalau kita mau lihat sholat kita itu benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya lihat, saksikan apa yang terjadi. Falawangenna sempajammu irmu fapuleru wattuye sibaj sempajammu manguloiwe kunitu monro si tengetongenna fakbunganna itarimanna sempajammu. Aktivitas apa yang terjadi sebelum sholat itu kutunaikan, setelah sholat itu kutunaikan dengan sholat berikutnya. Falawangenna ya roh, falawangenna ya roh kuni roh monro atarimangenna sempajang. Betul na baca fikwa gewi ikuhur ku pesilinner ngi sempajangnge angkano tak berah angkano tak siampuri falo-falo muri usang muri jama-jamamu ajak lalu muludungi ajak lalu mulai sempajammu. Demu fakih fakian na sempajang muritujun na aktivitas keseharian. De itan na boleh ko baluk-balukmu. Boleh ko mas sempajang. Teleng kana bawa mu je eh. Tapi boleh ladak na bosiwe. Gangkan na. Tilo gilin na lokana muse na loni je labus na dega ka pengali eh. Tapi mapikir ku mana-mana maku makana aga sejak yurage usaha ye we. Talingkana buwana tapo he. Eh. Mapikir mana-mana wiki ceritana ya aga ni figo ye we. Gangkana dia na sedding alena mana-mana ni sapa alaleng fiku carana na wot dia na longa sarwe. Mapamula ni makuraga mapikir aga na. Pego ni gauk dia na situru. Biasalah ada tuirita. Mega tahu jadi mato sempajanna neki kuiwi ri gok-gok nari ibadah nari pakasiwian nama kutoworo ri amaliana dia agak talleri sifat akatau wadah jadi dia sedih ngalena na langga-langga da cina timbang dia sedih ngalena na kurang-kurangi metere dia sedih ngalena matan roh palesu yang penting wadah ngilaku baluk-baluk na barak na padahal silalo na boleh masempajang wanai. Ini menandakan bahwa sebenarnya sholat ini tidak menuntunnya menjadi lebih baik. Makanya sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah menghadap kepada Allah, standarisasinya adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Makanya setiap tahun kita peringati Isra dan Mi'raj. Maka sesungguhnya dua peristiwa besar yang terjadi di mana Allah memberikan gambaran tentang bagaimana Rasulullah ketika dalam keadaan mengalami persoalan-persoalan beban hidup. Katentu dipaham ceritana iewe. Kenapa sampai Rasulullah diperjalankan di Isra dan di Mi'rajkan? Karena ada asbabnya kan? Tahun itu disebut dengan tahun Abul Husni, tahun Sarainin Nawa. Jadi kata kuncinya, Rasulullah dipanggil bertemu dengan Allah. Rasulullah ingin diminta bertemu dengan Allah, ingin diberikan obat pelerai duka terhadap masalah-masalah hidup yang dialami. Kuncinya itu. Yamini yolli nasur Jibril, Jibril mutampanga ka atakku Muhammad. Obiraka, wisa Muhammad liwarisak na pinadinna. Kenapa Rasulullah diperhadapkan pada persoalan-persoalan hidup? Maigalade persoalan-persoalan dihadapi Nabita sampai-sampai Rasulullah tidak bisa lagi mentolerir dirinya dalam keadaan daun semangatnya Rasulullah.
mate amorena, mate bainena, fangkokan na kedo-kedo na umak na keluarga na sejinrepe na sempulolo na nadega yala balimanang inabita. Magi je mapakwe buat kasih saman na pade ala leikuk mi bawang. Dega gamak dikenangi kak puang. Engkau wonre mak darari amoreku, engkau baineku wonre kasih tuli pakasei. Sara ini nawaku neikina deje je gaga tu puang na talamanang itu puang. Seakan-akan Rasulullah sudah mulai di jalur yang bisa menyebabkan Rasulullah pelimplang. Akhirnya apa? Allah memanggil Rasulullah. Ini kan asbabnya. Makanya kalau kita menganalisa asbab dari persoalan kenapa Rasulullah diisra dan dimi'rajkan, pada hakikatnya Rasulullah dalam keadaan berduka. Tahun itu memang diberikan mere amul husni tausara ini nawa. Rasulullah tidak bisa lagi, dia butuh suplemen. Rasulullah butuh cas. Makanya Rasulullah dipanggil bertemu dengan Allah. Kata kuncinya apa? Rasulullah dikasih resep. Rasulullah dikasih resep, dikasih obat. Kau sampaikan obat ini kepada umatmu. Kalau persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, maka kasih obat ini, resep ini. Obat resep itu adalah as-shalah. Ya makanya, ya menir balu dibakarin sempajangnya. Tafarake sempajata. Ajak lalo ya sempajangnya. Sampai kita lalaikan, sampai kita tinggalkan. Kita berupaya bagaimana benar-benar sholat ini dapat menuntun kita menjadi pribadi yang takwa. Karena salah satu cara mengingat Allah yang paling sempurna hanya dengan sholat. Degaga ibadah sikiri asli sumpunga puangi sangadinna pada-pada iwe. Sempajang. Bahkan Rasulullah di dalam surah Al-Ma'arij narampengaki. Maka pada wisa mana jewe tu? Pada wisa mana je kekurangan? Meleku tepung urampengan. Aga sifat aslimu ikurubatawe. Innal insana khulika halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin. Innal insana khulika halu'a majapunna rufatawe na punnai sifat aga sifat na rufatawe na sepungala ta'ala kiyayai. Innal insana khulika halu'a majapunna rufatawe na punnai sifat maraja darekeh nama reket agarong sifat asli terong. Sesungguhnya manusia mempunyai sifat berkeluh kesah lagi kikir. Kira-kira bu lalana tak sesuai kesyaki mak dereke. Itu hal yang wajar, sifat asli kita itu. Innal insana khuliqa halua. Idza massahu syarru jazua narikuna tuju gau dena situru fapinadinna kalimamang tak kalufa. Wih puang magan iye. Wih maga sih kasih narogi adangkangan. Wih puang maga sih nafole hamai wih. Maga dia sih najaji wih sesai buah kasih magai, 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 magai napa kweh. Begitu banyak keluh kesah kita. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Nah ke sebaliknya. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Narikuna tuju ki gau mapakaryuriuh. Hal yang baik kita mendapatkan kenikmatan, apa yang terjadi? Manua tak keluh toh pada-pada kui. Jadi nalolongan ini persoalan dendre rumah salah, kui dia gagal, berkeluh kesah. Sisa nalolongan ini penyamung, pada-pada mi tak keluh toh. Dia gagal, saya di memerek, saya dicabut pada-pada. Nek iga balik bawang buat di saliwangan. Iga buat di 47 atutungan na. Sik di bawah kekesak nabirang agirang innal insana khuliqa halwa idza massahu syarru jazwa wa idza massahu alkhairu manua illal musallin sangadinna to pakede engengi sempajangi. Makanya orang yang berkeluh kesah resepnya perbaiki salatmu. Kalau ada masalah angka persoalan tujuh kolok ko muajenne. Aku kau mau jenne. Nah ini apa takabur apa keraja rifu ngelatal. Allahu Akbar maraja ki puak kasi. Idim pawarek kengisinin na sewa sewa. Dega gak aku raga aku puang.
Nang upi ko gi bate ku pego si di jama-jama na tanya ini pekesit na lalengi na sabari na dega ka musti sahuri pala ka. Makanya orang yang salat itu senantiasa membesarkan asma Allah. Karena dia selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi, sesungguhnya semua persoalan-persoalan hidup ini kemungkinan dibaliknya ada tegur sapa Allah untuk menuntun kita menjadi orang yang baik. Deitan narogi rujama-jamang yuke ebarak naro nulleh pungalatala melok mita mi depa nama kesikapa batemu makereso depa nama lada aku ragamu papulo yaitu jama-jamang itu nalor mopi pungalatala mewakoh. Makanya jangan pernah memahami segala sesuatu yang tidak berkenan dalam diri kita, terkecuali Allah ingin sebenarnya menuntun kita menjadi orang yang lebih baik. Tidak akan pernah ada persoalan ketika kita menjadikan salat itu sebagai tempat kita untuk mengadu kepada Allah. Nah, agak bijak nak ke mana ni? Sininna anu yallai yang minasaya kajajengan dan ke mana kulisana sempajangnya. Makanya salat itu intinya adalah doa, berdoa kepada Allah. Makanya mohon kepada Allah, pinta kepada Allah. Ita gere fadonga rifalawangan nasuju Tak ke mana ni Quran aja dia lok Quran ke mana ni Bu? Inna salati majepun. Sempajak pun. Kita mohon kepada Allah. Fadongan dari palawangan nasuju Agak fadongan dari palawangan nasuju Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afuanni. Nuli tuli baca bawa kafir coba grepat temat-temat ikila lenati ini kifahang. Apis sakit fu ngala ta'ala kuro. Apis sakit fu ngala ta'ala lenati ta. Rabbi ghafirli wa fuakasi adam pengatamu fa madasalah ada ka fuakasi. Megala ada ulanggar utan ta perintah ta fuakasi. Na tanya di madam pengka manrasa ki puang. Warhamni amase ka fuakasi na tanya di mamase ki puang na dega karta dega ga angka puang siaga kasi dega ga mir. Sinin na papujiwe sinin akka masidi madam pawerkeng i puang. Wajaburni fa genna ka kapu kasih mangi jadi tuli kura sedingi fu kasih kasih renana elo mahkamah aja kasih telepon lalu transfer kan dina dina genna puang elo ke ku puang ala tala ce genna ta fa genna ka kapu warfani we fu kasih tatar ka ri onrengi wedinge ipa ka lebih ka puang aja kasih tuli tunai ka bau fu kasih elo ke ku puang ala tala warsukni lo kila ladale wa kasi tabukara ladale abu anak kuro kasi kuni romo ra mekko ki tudaki fakasse ifare lo dua tengah-tengenge dari ko makundur-kundur ladale lo lo ko pengala tala warzukni e wa kasi tabukara ladale abu anak ko kuro kasi makko mato bale nama palung makareso tabukara ngela ladale dari ko ang kapule mabela po tapacawi ki po dari ko puli asa tapatur po kasi dari ko ang kapule ya tapatarumpu illau ki ko po ngalatan. Sebenarnya media salat itu jangan sampai kita tergesa-gesa menunaikannya, karena sesungguhnya di salat itulah kita mohon, kita pinta, kita mengadu, kita mohon kepada Allah. Salat tempatnya. Makanya rata-rata orang yang memahami hakikat salat, mereka tidak pernah ingin bangkit secepatnya dari salatnya. Kuni mundur kegagalan ini karena ya salat sempajange seakan-akan melepaskan kewajiban saja. Padahal sebenarnya hakikatnya ya sempajange ini mah perluang kebutuhan kita. Jangan pernah mengatakan bahwa ketika kita tidak salat maka akan mempengaruhi ketuhanannya Allah deh deh gagah si tagat tu ngene pun Allah taala tiyo sempajangi deh gagah petuan na baca iro sempajangi apunan rialemu untuk iko namu se dilino dena sempaja tetep puah pun Allah taala. Maksudnya apa itu? Berarti salat itu sesungguhnya adalah untuk kita. Makanya salat jangan sampai hanya sekedar melepaskan kewajiban. Ini tu namanya terjadi. Nampit tamu tu sempajang kita pecah kita. Hei, mana kerja ini?
sila lona sadding mangaribi mana ka tapis sa mani belum masuk salat tetapi dia sudah terbebani oleh kewajiban sehingga yang terjadi ketika dia salat sekedar menggugurkan kewajiban saja. Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum. Wah, selesai masuk. Jadi pertanyaan nama kami, emang kita sahut? Kenapa kayak seperti ini yang terjadi sholat kita? Wah, masa sih, pura si kewajibannya deh. Kenapa begitu? Kalau sampai seperti ini, sholat tidak akan bisa menuntun hidup kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang ingin mendapatkan nilai dari sholatnya, dia akan menjaga dan memelihara sholatnya. Dia akan berhati-hati seperti dia pemegang telur. Telur itu dia pegang, dia simpan di tempatnya dengan hati-hati. Dia tidak ingin jangan sampai sholatnya ini pecah, telur ini pecah. Dia selalu menjaga. Makanya ketika dia sholat, dia benar-benar meresapi. Dia benar-benar memperhambakan diri kepada Allah. Masiri isita, nasabak buang Allah ta'ala ini isita. Dia enggak melupa tak bero-bero ya hadirin jamaah. Makanya sholat kalau seperti ini yang kita lakukan, yakin dan percaya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sholat seperti ini sebenarnya yang bisa menuntun kita menjadi manusia yang paripurna. Kita berharap mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj tahun ini, kita mohon kepada Allah, ya Allah limpahkanlah rahmat hidayahmu, tuntun kami ya Allah supaya dapat menunaikan salat ini dengan baik dan benar. Jangan sampai salat itu sekedar menjadi penggugur kewajiban. Kapan salat seperti ini, maka yakin dan percaya berapapun kali kita menunaikan salat, umur kita sudah sampai seumur-umur ini, 70 tahun, 80 tahun, tetapi salat itu tidak akan memberikan makna bagi diri kita. Makanya kita berusaha menjadikan salat ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita menjaga memelihara, tunaikanlah sholat itu dengan baik dan benar, tentunya dengan memperbaiki bacaan-bacaan, memaknai apa arti dan makna dari bacaan sholat itu. Ikut rewa matu loka kita libo kara-kara sempahnya tak baca-baca tak lisetnya rumah kara aga sebenarnya ye. Pak betul kan ya baca-baca sempajangnya weh. Yakin dan percaya salah satu usaha kita untuk mencapai salat yang khusyuk hanya dengan cara seperti itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagai yang terakhir, saya hanya ingin men-stressing bahwasanya perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj tegimun romapong Nabi tak malapong subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram tegimun romapong Nabi tak malacok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa yang bisa kita petik hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Allah memberikan publikasi kepada kita bahwa sesungguhnya tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid. Tegi munro mala aco nabita masigi, tegi munro letu nabita masigi. Bahkan di gambaran ayat ini, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Mereknya Rasulullah memberikan dispensasi bahwa subhanalladzi asra bi abdihi masjidil haram ilal masjidil aqsa na baraka ifu ngala ta'ala gulilinna. Ternyata itu terbukti sampai detik hari ini belum ada wilayah daerah sesubur sekaya jazirah Arab sampai detik ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ikut joka kikuroh yafoleh sahu baitullah yang sudah berangkat menunaikan ibadah haji, yang sudah berangkat menunaikan ibadah umrah, tentu letuk kikuroh kampung. Kita seakan-akan berpikir dan berbanding terbalik di pikiran kita. Mana kaje kikuroh kampung kampus sogi. Maka dek kuro kampung e kampung dia negara pada pada sugi tak langga langga mana tapi agama najik kuro angka gak kuro angka gak kuro betuana emas seperti di Papua. Adakah tempat seperti itu sehingga menyebabkan Makkah itu menjadi tempat yang begitu hebat? Ternyata ketika kita sampai di sana apa yang terjadi? Bapak ibu yang dari sana coba lihat ki degaga ini ro kampung degaga rete. Iku nauduk pak kita mata ulu
kesik 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 pada kesik ikut tak butuh fak kita we bulu bulu aga bulu batu tanah tedek tanah rakko pada kesik bulu batu kunoro kampung e kampung de sisi segagar te iko to dangangi nyasang i tanah balam iko tanah balam maka de ke mana to onro dia naga aga angke na. Tapi coba bayangkan tempat itu menjadi tempat yang luar biasa de gagi sappa koroh iko hotel e kamana ni rupa-rupanna andre-andre buah-buah i ottie ottie fada falle dong elopon derule mandre ciceng kala mana ya lulis e katel nampi dicapu lemu cinana tau e oh ho ho lopo pa malupon macen si balikan ne di eto ne becu eto ne macuk kah werek na tau e oh ho ho wasan celek aku talungan tege je mon rapi tau galungi kue tege mon rofo ngoti kue tege mon rofo lemu cinai be ya Allah ya Rabbi Allah di barakna haulahu dapat turutungi fu Allah taala barakah iko kampung de ga ka sini nan ran tak lebih-lebih mana lewat sempo na idi ko kampot ta toman re bawa salah toman re salah ko toman re salah agani sesa ko toman re salah atau nemu betune yang re merto toman re na bawa salah ni sesa betune ya dempereng ha tajeng si Juma mangoloi pek itu heme itu batu nonang lumanca ji salah pemeng onro ballona kesin na kamput deka pada pada kesin. Tapi coba bayangkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih kita sering mendengarkan, masih kita baca di media sosial, masih ada daerah wilayah yang kena busung lapar. Pusat tanggamu mata jama-jama ngaga jadi figo enang kau diwasilena. Ya Allah, negeri yang sesubur ini, apalagi kekurangan yang ada di negeri yang secantik seindah ini. Lihat ke mana di sini? Hawa, suasana, cuaca luar biasa. Tetapi coba bayangkan di sana hanya dua, hanya musim kemarau, musim hujan itu pun belum tentu dalam satu tahun itu. Natanya fallah cekek yerwawa. Tetapi coba bayangkan hadirin jamaah, tanah tedek, tanah rakko bulu batu. Degagang ke nero kampung ini ke fuang Allah tak lalu pakai lebih kampung ini. Makai satu di antaranya yang membuat daerah wilayah tanah suci Mekah itu menjadi karena ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Coba bayangkan ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sibuk mana tahu? Sibuk mana? Maka beta-beta mana tahu? Si lalu-lalu tahu? Tapos sobos tahu? Maka lari-lari tahu? Tiga lalu tahu? Angka ga artis kota nalapangin, angka beta-beta tawitannya. Angka ga pembagian sembako, sehingga orang lari ke sana. Tidak, bukan. Aga boleh, na peringat tau. Aga naka beta-beta tau. Maka kita poso-poso, kita bangkana, angka buahnya puja. Bahkan ada sampai mati. Kenapa? Dia mau kemana? Ternyata dia ingin pergi salat menunaikan ibadah. Bersegera bergegas pergi ke masjid. Saya berani mengatakan inilah daerah wilayah yang turun berkahnya Allah. Bikui carana nama cicayatin na tau. Ini bikui carana nekani si bali-bali corongnya gorana dia gaga. Maka ni Menteri Agama natur ni corongnya ni. Si bali-bali ni gora corongnya menandakan waktu sholat. Tetapi coba lihat masjid itu hanya diisi oleh satu saf. Terkadang juga tidak cukup satu saf. Ya Allah ya Rabbi, kita diuji oleh Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita. 2 tahun yang lalu kita rasakan bagaimana pahit getirnya ketika masjid ditutup, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lumufi pada pada fimaya roh. Tentu kita tidak ingin itu terjadi lagi. Kita mohon kepada Allah, turunkan berkahmu ya Allah. Tanah suci Mekah diberkahi Allah di barakna haulahu. Kenapa? Macicca atinna tawe. Fokus itawe. Pahule deceng, insya Allah riwanwa kamput tayyewe. Intinya Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maksudnya apa adalah inti dari perjalanan Isra Rasulullah. Kita diminta untuk kembali back to masjid, ramaikan masjid, isi masjid dengan ibadah. Kalau sampai masjid menjadi kosong, aja mutajeng ini turu barakah apa masyina pungala ta'ala. Namuni kampungmu kan wanwa belo kesik kanja neke dena turu baraka eri kampung muriwan wa mulak bisogi ro tanah tadde tanah rakko bulu batu dibandingkan tempat yang subur seperti ini. Makanya saya mohon kepada kita semua, ayo kita kembali ramaikan masjid.
Mohon kepada Allah dibebaskan kita dari bala bencana ini. Ya Allah, ya Rabbi, cukup. Allah menguji kita. Ma asaba bi musibah illa bi iznillah. Degaga musibah tuju ki karena papalalona pung Allah Taala. Ajja mufakkalulu abiyuh, fakkalulu atoyim. Na uji ki pung Allah Taala. Mittamota buka baban na masigina degaga tama. Gora pa bilala karibangot tuna sampaja degaga itutuk siseng. Makanya semua kita merasakan bagaimana sulitnya ketika kita ingin beribadah masjid tertutup. Jangan sampai ini berulang kembali, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf berapi-api. Kenapa? Saya tidak ingin peristiwa 2 tahun yang lalu terjadi lagi. Kita mohon Ramadan yang akan datang insya Allah masjid kembali terbuka. Kita hanya diminta untuk sadar, menjaga diri, membentengi diri kita. Dina megan ni lo tu perintah. Dina megan ni lo Pak Kapolres, hanya menjaga diri kita. Hanya itu yang biasa kita lakukan. Kita bersama-sama kawal situasi dan keadaan ini insya Allah. Kalau kita menjaga diri kita, menjaga imunitas kita, menjaga pola hidup kita, jadikan salat sebagai penuntun hidup kita, insyaallah madek corona. Imiko tancurubiangi sempajatta ditabati-bati sempajatta mas sempaja sekedar menggugurkan kewajiban ta aja nih. Rewai hoi mikorona ku mapake kedekedota. Mudah-mudahan Allah menuntun kita sehingga tahun ini menjadi tahun keberkahan, jangan lagi menjadi tahun Amul Husni Tausara ini Nawah. Karena Rasulullah Isra Mi'rajkan diawali dengan Amul Husni Tausara ini Nawah. Mudah-mudahan dia menatoki Isra ini Nawah dengan merebaknya kembali gejala-gejala virus yang tidak kita inginkan ini. Ya Allah, ya Rabbi, kita mohon kepada Allah bulan Rajab ini sebagaimana doa Rasulullah. Kita doa bersama Bapak Ibu sekalian. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Syaban wa ballighna wa ballighna Ramadan e wa kasita fa barakah ki atamu wa kasita fa tuatiku fa pafole gak gak decet rilate ulah Rajab wa Sya'ban maktober ulah sabangi manguloi puang cening ya tiku wa kasi sagena yang ngi atiku kasi puang tafatuwi atiku puang tapasitur eloku na elo na wijawijaku keluargaku yang mana puat tuntu riomu puang. Wabalikna, wabalikna meloka kasi madenua ka pasi puang sarekwa mengular rafia takapung kena ulan ramalang pada riak denuang tinggal menghitung bulan saja ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan pinta kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkah untuk kita semua. Segala yang benar datangnya dari Allah, kekeliruan dan kehilapan semata-mata datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.